Yo, what's up teman-teman? Kali ini kita bermain game Naruto baru. Nama gamenya adalah Ninja Saga Final Battle. Oke, di sini gue nggak tahu apakah game ini udah pernah rilis sebelumnya, karena gue juga baru main. Katanya sih game baru ini Naruto ya. Dan sekarang kita bakalan coba redeem gift code-nya, karena di sini kurang lebih ada 11 gift code. Makanya gue tanya tadi apakah gamenya ini udah pernah rilis teman-teman, karena udah ada gift code 11 biji. Oke, kita langsung coba aja redeem apakah semuanya bisa atau enggak. Langsung aja ke bagian exchange code. Oke, untuk gift code yang pertama adalah AFK Naruto. Oh, berarti ini paling sebelumnya adalah nama gamenya adalah AFK Naruto. Oke, dapetin 30 itu gue nggak tahu apakah itu tiket gacha nantinya. Untuk yang kedua adalah gold 99. Oke, 9-nya 3 kali. Oke, dapetin gold dan juga kristal ungu. Terus yang ketiga FB gift. 9 3 kali. Dapetin ini lagi, ini apa sih? Sama kristal biru lagi. Selanjutnya ada Naruto. Naruto 8 3 kali. Oke, sukses lagi. Yang ke berapa nih? 1 2 3. Yang ini yang kelima ya. Yang kelima free pull. Untuk selanjutnya masih ada nih, masih banyak teman-teman. Free ninja. Oh, dapetin Deidara. Mantap. Wayline ACD. Oke, dapetin kristal ungu lagi. Wayline 90. Oke, ternyata kodenya berhasil semua ya. Untuk selanjutnya Wayline ZKX. Oke, setelah itu Wayline lagi. Oh, ini udah dipakai. Berarti sama ya kodenya mungkin. Wayline 5JL. Lah, yang terakhir kok nggak bisa nih? Oh, bisa ternyata. Berarti total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 10 gift code ya. Yang bisa itu 10 gift code. Kita coba gift code yang nggak bisa barusan. Oh, memang nggak bisa ya. Oh, langsung dikasih Sukaku kah ini? Wine Tile Sukaku. Oh, ternyata bukan dikasih. Di atas ini bisa keluar nanti mungkin ya. Kalau misalkan energinya udah full, mungkin Sukakunya bakalan keluar. Kita coba tunggu. Lah, Sukakunya belum keluar teman-teman, tapi udah menang kita ya. Oke, tadi kita dapetin banyak. Terus Deidara juga. Oke, kita udah punya Deidara sekarang ya. Ini hero SR. Wah, ini suruh top up, cok.
Kita coba lihat tadi dapetin apa aja ya. Oh, tadi kita dapetin tiket summon ternyata ya. Sekarang kita bakal coba summon. Sekarang kita bakal coba summon, teman-teman. Di bagian sini ya. Can receive all heroes. Draw 60 more times to guarantee SSR hero. Oke. Mumpung tiket kita udah 60, berarti kita bakal dapetin karakter SSR ya. Sekarang kita langsung coba gacha aja, teman-teman. Kita coba lihat daftar karakternya ya. Oh, ini all hero card pool. Ini berarti rate gacanya ya. Common hero 50%, epic 45%, mythic 4,76%. Oke, cukup besar. Kita langsung gacha aja. Dapatkah hero yang bagus? Coba cek. Kayaknya nggak dapat sih. Dapetin karakter R. Gua kira ini karakternya bagus, ternyata cuma R doang. Oh, apakah ini bisa langsung pilih nanti ya? Kita coba gacha lagi dah. Mumpung tiket kita masih banyak ya. Dapetin Rock Lee. Oh, ini lumayan karakter SR. Satu karakter lumayan ya, dapetin SR. Wih, dapetin Guy. Dapetin karakter SR lagi. Tinggal satu kali gacha lagi. Dapetin karakter SSR Sarutobi. Dapetin Hokage kita ya. Kita gacha satu kali lagi, teman-teman. Berarti kita bakal dapetin karakter 2 SSR ya. Karakter SR Meiterumi. Oh, bisa pakai yang ungu itu tadi, teman-teman. Kita masih punya 5000 yang ungu ya. Kita gacha lagi. Wah, kita bisa pilih dong. Bentar ya, kita bisa pilih, teman-teman. Karakter SSR-nya bisa milih. Nggak ada Naruto yang pakai Sage mode ya? Oh, ada ternyata Naruto pakai. Tapi ternyata ada Minato. Wah, ini bisa milih 3 kah? Satunya pilih hero type. Apa nih? Kita pilih yang api semua deh. Pilih Minato dan satunya pilih Itachi. Lah, ini nggak bisa kah? Oh, satunya karakter SR. Kita gacha lagi. Dapetin ini lagi dong. Lah, emang ini gak dapet langsung kah? Gak dapet langsung Minato-nya kita. Draw 40 more time to guarantee SSR hero. Lah, dikibulin kita, cok. Ternyata gak dapet hero SSR langsung loh. Tapi kita dapetin satu karakter SSR, yaitu si Sarutobi. Wah, Naruto yang ini udah ada ternyata ya.
Naruto yang versi yang grade-nya UR. Jiraiya yang pakai Sage juga ada. Oke, ini hero UR UR semua ternyata yang ada di sini. Wah, ada Madara juga dong. Berarti ini game berarti udah pernah rilis sih sepertinya. Kita tadi dapetin yang Sarutobi doang ya ini ya. Ini gamenya berarti ramah terhadap free player teman-teman. Tadi gua gacha udah sampai 60. Di situ dapat karakter SSR. Tinggal dikit lagi kita bakal bisa gacha lagi. Dan fiturnya seperti biasa kalau game Naruto itu banyak banget fiturnya. Oh, ternyata ini bisa dikumpulin. Oke, kalau kita kumpulin kita bisa gacha lagi sepertinya ini ya. Tinggal satu kali gacha lagi berarti. Kita kumpulin dulu ininya. Udah 2900, kita langsung gacha lagi ya. Kita langsung summon lagi. Yo, dapetin karakter reseller lagi dong. SR Shisune. Ya, gak dapet dong. Gak dapet karakter SSR lagi nih gua. Cuma satu kali doang tadi ya. Oke, untuk adventure-nya, wah ini fiturnya banyak banget sih. Ini fitur story-nya seperti ini nih. Kita collect aja, collect, 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 collect. Ini game ramah banget sama free player berarti ini. Karena kita dapetin yang ungu-ungu itu gampang banget. Jadi kita bisa gacha itu cepet banget ya. Dan gold di sini juga melimpah. Udah level up lagi. Oke, sejauh ini karakter yang gua punya SSR-nya itu cuma Sarutobi doang ya. Yang lainnya masih belum dapat gua. Oke, sekarang kita coba lihat fitur-fitur yang ada di game ini. Untuk di bagian city atau di bagian kotanya, ini adalah tempat gacha. Terus yang lainnya masih belum kebuka, teman-teman. Ada leaderboard, shinobi apa ini? Dismissal. Ada shinobi collaboration. Terus di bagian adventure itu ada arenanya. Arenanya masih belum kebuka juga karena belum clear chapter 4. Genjutsu Maze. Oke, yang lainnya masih belum kebuka ya. Story-nya seperti ini. Dan ini adalah hero-heronya teman-teman. Ini sepertinya gue pernah lihat sih untuk Naruto yang ini. Oke, dan yang terakhir. One Tail Sugaku. Ini adalah daftar biju-bijunya ya. Jadi bijunya masih dapat satu. Baru si Sukaku. Ekor satu ya. Oke, jadi seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.